nih, daunnya lebar-lebar diri, tapi rimbun. Nah, mau duduk gede. Udah gede aja. Berapa ini? Masa mau gede, induk, menor banget. Yang ini warnanya ya, Kak? Udah cakep banget ya. Besar dan rimbun. Ini untuk stoknya ada 4. Wow. Tuh, biar kamar. Diana, gede. Berapa nih warna yang menor begini, LOD? Lihat. Menornya nggak cuma di depan tuh, belakangnya pun menor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat pagi dan selamat pagi. Wow, hari ini aku ngajak kemana ya? Nih, ciri khasnya Pret of Sumatera. Waduh, teman-teman pasti udah bisa nebak ini ada di mana. Tapi sebelum mulai video, aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya, dibantu subscribe di sini di Hari Lihat Maja biar channel aku semakin berkembang. Setelah itu boleh juga tombol loncengnya dinyalain biar teman-teman selalu dapat video terupdate dari aku. Biar makin akrab, boleh juga dong di follow Instagram aku di Herlina _ Atmaja. Oke, yuk kita review. Kali ini aku lagi ada di Asian Nursery di Jonggol pastinya. Nah sekarang aku ditemeninnya sama Kang Ade. Sehat. Kang Ade apa kabar? Sehat, Teh. Baik ya. Teh sehat gimana? Sehat gimana? Sehat dong. Langsung nyampe sini langsung dikasih amunisi. Wah semangat. Dia takut ngeri-ngeri agak dong. Ini kemana Kang Umarnya Kang Ade? Kang Umar lagi ngurusin yang punya padi yang diceldu karena aglonemanya sudah banyak katanya. Oh jadi bikin cabang kembali. Iya bikin cabang Asian kembali. Asian Nursery di Ciledug. Waduh, ya. Ini kayaknya harus mampir nih kalau begitu ya. Iya, boleh ya? Boleh, nah, boleh. Tapi sekarang kita mau yang di sini dulu. Iya, sekarang nah, kita yang di sini adanya dulu. Di Jonggol. Di Kampung Rawei, Jonggol, Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol. Nah, teman-teman kalau yang dekat boleh merapat. Tapi kalau teman-teman mau ordernya di rumah aja nih Kang Ade, di WA dong. Iya, di 0813-2358-6077. Sip, nomornya aku sematin di sini biar teman-teman gampang untuk order. Sekali lagi aku ingetin gimana sih cara ordernya kalau teman-teman berminat sama aglonema-aglonema yang ada di sini. Gampang banget, tinggal di screenshot doang. Di bawah sudah ada ID beserta harganya ya. Tuh, kirimnya ke atas di sini nih, ke nomor yang ada di atas sini. Segampang itu jadi wajib order yang banyak. Nah, biar teman-teman mau order yang banyak nih Kang Ade. Kita mau dikasih promo apa dong kalau begitu kalau di sini? Kita promonya kita nggak ada promo ongkir hari ini, kita adanya paket aja. Paket? Ah, yang paketan babyan gitu. Baby ada, ada. Paket ada, paket, ya, revisi paket harga babyan. Ada. Revisi harga ya? Ada. Wede, manjalita kalau gitu tuh paling seneng ya, diskon-diskon manja. Kalau gitu kita mulai review dari sini, dari, boleh dari ya, depan mata dari ya? Dari ini yang Pet of Sumatera yang kecil. Ada loh. Yang babynya yang kecil. Ada loh di sini nih. Di Pret of Sumatera yang ukuran kecil, harganya berapa? Harganya di 80.000 aja teh. Biasa kan 100.000. Karena ini 80.000 aja. Satu ID pertama sudah direvisi ya dari 100.000 jadi 80.000. Cepet. Iya. Cuma satu. Enggak usah lama-lama. Nah, ini. Itu yang keduanya teh. Itu yang di iya kan biasa sama 100.000 udah di 90 aja. Oh, 90. Dibedain sama yang ini ya, biar nggak berebut harganya nggak sama. Terus kita mau ke yang ini teh nih yang di ya ini yang 130 teh. Oh yang ini 130 nih teman-teman nih. Ada berapa yang 130? Yang 130 1 2 3 4 5 sekitar ada 14 pohon teh. 14 pohon. Ada 14 pohon. Berarti ini yang paling banyak sepertinya ya. Oke. Lalu ini ada yang di harga 185 teh. Oh, langsung loncat di 185. Nah. Size-nya lebih besar, daunnya lebih banyak di 1 2 3 4. Aduh, udah kelamaan. Hitung sendiri aja. Nah, di 185.000 ada berapa? Ada 11 pohon teh. 11? Oh, banyak ada 11 ya. Berarti ada. Ini termasuk nih. Iya, termasuk ini sama ini satu ini termasuk. Berarti nanti teman-teman kalau misalkan memang budgetnya 185 tinggal minta pesan aja ke Kang Ade ya. Oke, lalu ini sama ini yang 250 teh. Langsung loncatnya ke 250. 250 ya. Aduh. Gede. Nah, ada berapa pohon untuk yang 250? Yang 250 1 2 3 4 8 kurang lebih ada masa 14 pohon teh. Maka 1 2 3 4 8 ini kan 8 12 14 pohon. Ini yang 250 nih ya? Iya sama itu kan ukuran potnya beda teh. Lebih besar ya kan? Kalau itu kan kecil potnya.
Pinter ya. Kelihatan. Dari pot dibedainnya. Biar enggak puyeng ya, Kang? Iya, ini yang agak lebih gede lagi nih, Teh. Beda lagi potnya. Iya, itu yang harga 300 yang udah pakai. 300.000. Iya. Ya, lebih besar. Lebih besar. Oh, lebih rimbun. Kayaknya sih ini recommended nih yang 300.000 nih. Gede. Lebih gede ya. Betul. Ada berapa yang ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8, Teh. Ada 8. Nah, ini terus? Agak beda sedikit, Teh. Ini di 320. Daunnya lebih bukan daunnya banyak. Lebih. Dia di bawahnya udah ada caling, Teh. Oh, nah, ada matunya. Iya, matunya makanya dibedain sedikit. Matunya 20.000. Ayo, kalau udah gede jadi duitnya lumayan nih. Investasi ya, induk berarti ini ya. Di 320.000. Wah, ini recommended lagi nih. Terus? Ini ada yang post black, Teh. Post black, tapi hijau. Ya. Ya. Harganya berapa? Harganya 350 aja, Teh. 350.000. Oke, baik. Lalu ini ada yang rumpun 2, Teh. Yang rumpun 2. Oh, ini yang 320 ada 2 ya, Kang? Iya, yang 320 ada 2 ya. Oke. Ini yang di 350 nih, teman-teman. Ya. Dia rumpun 2 dan sebenarnya ini bisa dipetel sih karena bisa, sudah lumayan besar nih dua-duanya. Bisa dipisah. Ini tuh lokal banget ke sih, iya. Lihat warna belakangnya ya. Cakep banget, itu udah rawatan lama itu. Gigi cuma lampir. Lalu? Ini yang rumpun 2 juga, Teh. Ini rumpun 2 tapi sama-sama induk. Cuman agak besar, okay. Ya. Sama-sama gede, induk, menor banget. Yang ini harganya di? 600, Teh. 600.000. Oke, okay, lalu? Ini sama juga. Ini cuman 600. Ini harganya beda. Oh ya, ilah-ilah. Berarti beda. Beda, harganya aja beda. Ini? Di 6,5, Teh. 650.000. Rumpun 2 juga ya. Rumpun 2 tapi sama. Lebih besar. Ya. Okay. Ini yang rumpun 3 nih, Teh. Boleh coba dilihatin langsung, Kang Ade. Ini yang rumpun 3. Berapa kalau yang rumpun 3? Ini 7,5, Teh. 750.000. Iya, 750.000. Terus ada lagi yang berbeda? Ini sama nih, sama 7,5. Itu. 7,5? Iya, sama 7,5 okay. Juga. Jadi yang 7,5 ada? Ada 2 pohon, Teh. 2 pohon. 2 pohon. Terus ada lagi yang apa lagi harganya? Kalau yang ini udah cukup semua yang flat op Sumatera. Jadi dari harga paling murahnya di 80.000 sampai ke 7,5. 750.000. Nah, ini yang mutasi. Kalau yang itu tinggal di japri aja kalau mau harganya. Oh, berbeda. Gak, iya, beda. Itu masih kesayangannya Pak Haji katanya gitu. Kesayangan mah tawar aja. Iya. Yeah. Senang dibikin perkara. Terus kita ke sini. Iya, kalau mau ke sini boleh. Boleh, katanya suruh ke sini. Ya udah kita ke sini yuk, Kang. Iya. Nah, ini ada ruby. Ruby Super Pink. Ruby Super Pink. Harganya berapa? Ini itu 420, Teh. 420. Nah, yang ini? Ya, lo yang ini di harga 500, Teh. Ini, yang ini lebih 500 lebat ribu. Daunnya, Teh. Lebih rimbun. Siap. Ada dua. Ada dua, iya sama ini harganya. Siap. Nah, sama ini? Harganya. Big Clip. Ini Big Clip. Berapa? Big Clip itu di 550, Teh. 550.000. Wah, wow, warnanya ya, Kang? Udah cakep banget, Teh. Warnanya. Terima kasih loh. Oh, cakep banget ini. Ini yang ada di atasnya itu lagi, Teh. Oh, ya ini lebih di up lagi. Di up lagi. Harganya itu harganya berapa ini? 600, Teh. 600.000. Bervarian ya. Bervarian ya. Terus? Ini satu lagi, Teh. Kok lucu ya? Iya, ini yang agak besarnya size-nya. Bukan, bukan. Nah, biasanya kita lihat ininya hijau ya, teman-teman. Ya, itu ini kuning. Bermutasi. Bagus. Harganya di? 700, Teh. 700.000. Widih. Oke. Okay. Terus. Ini yang Harley Quinn, Teh. Harley Quinn Jumbo. Harley Quinn Jumbo. Nah, waduh, duduk gede. Gede-gede aja. Berapa daun. Ini? Yang itu harga 300 aja, Teh. 300.000. Jumbo ya? Jumbo, ya. Tuh, Haki, Harley Quinn, gede. Bukan HL, Herlina. Nah, ini sama? Sama, Teh. Oke, harganya juga sama. Siap. Jadi, ya, teman-teman boleh dipilih ya. Iya, ada mana. Dua, cuman ada dua aja. Dua sip. Pohon. Lanjut ke komplotan. Iya, Mahaseti. Ya. Berbeda-beda juga? Berbeda-beda juga, Teh. Okay. Ini harganya. Ini rumpun 2? Iya, rumpun 2. Asli rumpun? Asli rumpun, Teh. Asli rumpun. Harganya berapa ini nih, Kang? Ini kan aturnya 175, udah di diskon aja jadi 165, Teh. Wow, ini sebenarnya 175 dapat dua tuh udah murah ya. Ternyata dipangkas kembali 10.000 lumayan lah ya buat nambahin ongkir. Buat ongkir. Jadi 165.000. Iya. Isi dua. Nah, ini sama semua. Sama, ini ada 8 pohon, Teh. Oke, 8 pohon. Ada 8. Terus ada. Ke oh, sama ini berarti ada 10, Teh. Oh iya. 10 pohon. Tinggalan. Beda ini. Next. Nah, sama ini.
Oh, ini beda. Iya. Ini beda. Sendiri. Mm-hmm, tapi itu yang rimbun itu. Berapa? Itu 150, ada diskonnya jadi 130 deh teh. Alhamdulillah, diskonnya naik cuma 20.000. Dari 150 jadi 130.000. Lebih rimbun, lebih besar. Wih, harganya lebih ekonomis. Seneng deh. Terus ini sama ini, ada berapa pohon ini? Ada 10 pohon berarti. Oh, 10 pohon. Oke, okay, stoknya pohon. Banyak ya. Ya untuk pohon. Yang di 130.000. Lalu ini di harga 120 aja teh. 120.000. Iya, ini ada cuma ada 3 pohon itu nih. Sisa harganya sama. Aja. Iya, 120 sama semua. Kalau di root semua nih, tiga-tiganya boleh ada diskon lagi enggak? Ya boleh lah teh, nanti jadi ada berapa? Jadi kalau kan diambil 3-3 semua udah 115 satunya lah, nggak apa-apa. 115 berarti berapa tuh ya? 345? Iya. Ya. Lumayan buat ongkir ya. Kalau ambil sekaligus 3-3-nya. Kadang suka on sedikit ini kalau gitu. Suruh ngitung sendiri. Ini sama Mas Seti, ini rumpun 2 juga. Oke, ini Mas Seti lagi di rumpun 2 tapi size-nya lebih kecil dari yang tadi ya. Harganya 100.000 udah di diskonnya jadi 90 aja teh. Ya endul dong, 90.000 dapat 2. Yeah. Wow, ada berapa ini pasti jadi buruan teman-teman ada nih. Ada 1 2 3 4 ada banyak. 6 pohon kayaknya. Oh, 6. 6 pohon cepetan. Ya. Cepetan. 90.000 dapat 2 jatuhnya cuma 45.000 nyari di mana? Mas Setong seikinimis itu. Iya. Yeah. Wududududu. Lanjut. Ini yang harganya 65 teh. Hah? Ini di 65. Tuh kan kalau 165 mending kali 2 ya. Iya. Harganya 90. Iya. Lebih murah. Iya. Ini 65.000. Tuh, Mas Seti. Sip. Terus ke yang ini yang paling kecil nih teh, yang paling ekonomis. Sebenarnya enggak kecil sih ya, tapi mungkin di kelasnya ini ya, ini yang kecil, paling ekonomis. Paling ekonomis. Nah, ini harganya berapa? Di harga 50.000 aja teh. 50.000 nah. Selembar doang. Jadi tahu ya, yang harga dari harga 50. Iya, dari 50 ya. Ada 65. Ini kan sih jadi edukasi juga walaupun ya. Mas Seti, tapi ada berbagai macam varian ya, harga. Iya, varian gitu. Harga gitu ya. Karena ya. Tergantung dari size, ya. Jumlah daun, dan rumpun. Iya, iya. Gitu, kita ke sana boleh? Iya. Yuk, oke, dilanjut kembali nih di rak berikutnya. Iya. Ada apa nih, Kang? Ini ada Red Katrina. Berapa? Ini harga 50 teh. 50.000. Tuh. Gede aja bener roset rimbun. Tuh. Gocap. Udah enggak usah nawar lagi, ini cuma gocap. Terus. Nah, ini sama nih teh, Red Katrina juga. Iya, ngapain harga beda? Sama ini. Ini kalau mau 3 pohon enggak apa-apalah di ini sama Red Anja. Jadi 100.000, tapi 3 pohon ini aja enggak apa-apa. Sedangkan satunya aja di 45. Iya. Kalau di totally berarti harusnya kan jadi 125 135. Iya. Tapi boleh nih buat teman-teman edisi spesial cepet aja angkut ya, 1 cepe 2 3 dadakan. Iya, iya. Buru. Dadakan nih. Terus yang ini. Sama ini Dut sama Anja. Dut Anja teh. Dut Anja berapa, Kang? Yang gini harga 45 teh. 45.000. 45.000. Udah ada anak juga, bawa anak ya. Jackpot. Okay. Kalau gitu ini stoknya sampai ke sini. Sampai sini ya. Siap. 1 2 3 4 5 kurang lebih ada 20 pohon teh. 1 2 3 4 5 20. Kita boleh break aja dulu ya? Boleh, boleh. Okay, dilanjut lagi. Iya. Tadi kayak ada Dut Anja. Dut Anja sekarang ada yang Super White teh. Super White. Nah, tapi ini yang grouping deh. Oh, bukan grouping. Bukan itu. Bukan rumpun ya? Bukan rumpun, okay. Grouping. Harganya berapa? Itu di 120 aja teh. 120.000 isinya 2. Isinya 2. Udih. Tapi kalau yang mau sendiri boleh? Boleh. Ada. Yang ada yang oh, sendiri ada. Oh, disiapin loh lengkap. Ada disiapin. Berapa? Yang ini harganya 75.000 teh. Oke, okay, kita karena ukurannya lebih besar walaupun lebih besar. Satu kan. Tuh, kalau mau satu boleh di 75.000, yang dua pun boleh lebih hemat di 120.000. Sekarang murah banget ini. Iya, sekarang murah. Ini ada Red Borju teh. Red Borju. Nah, harganya berapa? Itu harganya di 50 nih teh. 50.000. Ya, sama ada dua. Ada dua aja. Emang ada yang beda harga? Ini yang ini beda nih teh. Ini yang size-nya agak gede, ini yang harga 75.000 teh. Oke. Okay. Jadi nih, teman-teman bisa dibedain ya. Yang ini di 50.000, yang ini di 75. Harga nih coraknya tuh. Sip. Terserah deh ya mau yang mana. Yang 50, 75 boleh. Ini apa ada tuh? Red Peacock teh. Red Peacock. Bagus ya. Eh, cakep. Kayak metalik enggak sih apa sama iya. aja? Sama aja teh, bagus. Sama aja. Sama aja pokoknya.
Retikok aja. Iya, yeah, retikok okay. aja teh. Jangan tegang-tegang enggak deh, saya enggak ngigit loh. Harganya berapa? Itu harganya di 100.000 aja teh. 100.000 aja selembar aja dari kantong bebek oke okay lah ya, cepet doang. Tuh, sip stoknya aman. Cuman ada satu teh. Kalau ini ya, kalau ini rindu. Oh, rindu. Kalau takutnya bukan rindu, no name aja dah. Takutnya bukan itu. Oh. Takutnya salah ID takutnya. Oh, takutnya salah ID. Jadi no name aja. Ya, no name aja. Harganya di 100.000 aja teh. Cepet aja lagi. Mm-hmm. Gede. Tuh. Nah. Siap. Terus. Ini ada Panama teh. Panama. Kalau ini salah lagi enggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau itu. Harganya berapa? Harganya di 50 aja teh. 50.000-an aja, cepetan. Ada? Cuma ada satu teh. Buru-buruan enggak gitu. Udah jangan lama-lama. Terus ini ada Big Roy teh. Big Roy? Kok hijau? Ya, Big Roy. Black. Blorok itu. Oh, blorok. Blorok. Black. Kan kalau hijau katanya black. Iya, blorok. Harganya berapa? Harganya di 35 aja teh. 35. Cuma ada 3 pohon. Kalau yang biasa kan cepet boleh. Boleh kalau ambil 3. Oh, ambil 3 cepet, habisin. Siap. Terus ada apa lagi? Kalau ini lipstick pink. Lipstick pink ini sama ini beda enggak? Sama. Oh, sama. Sama. Harganya? Harganya di 30 aja teh. 30.000. Satunya. Satunya. Wow. Ambil 2 gocap lah ya. Ambil 2 ya, Bro. Gocap 2. Buat ongkirnya. Buat ongkir. Doyan nawar lagi ya. Sama ini pink dimension. Pink del, ini mah isinya 3 teh. 3. 3. Berapa untuk yang isi 3? Yang isi 3 itu 50 teh. Hah, 50.000. Lebih nawarnya ya. Murah. Oke, nah ini yang isi 2. Yang isi 2 yang itu harga 45 teh. 45, beda goceng. Beda goceng ya. Nah, yang isi 1. Yang isi 1 yang ini di 40 aja deh teh. 40.000 pokoknya kelipatan goceng ya ambil 3 lah yang paling laku ya. Iya. Terus lalu ke mana lagi? Ini ke paketan teh. Yang tadi itu paketan. Paketan berapa? Yang ini paketan 100.000 teh. 100.000 dapat? Yang ini dapat 4 teh. Ini ada Stardust. Kita sebutin ya paket pertama. Yeah. Ini ada Stardust rumpun 2. Rumpun 2. Nah, ini apa? Maseti. Maseti. Lalu Tricolor. Hah, Tricolor? Tricolor. Tricolor. Nah, terus itu apa? Sama ini yang apa ya? Apa itu dulu? Big Papa. Oh, Big Papa. Tuh, ini paket pertama ya. Iya, paket pertama. Jadi teman-teman udah tinggal pilih aja mau paket 1, 2 atau 3. Nah, ini yang paket ke 2. 2. Ada Red Sunset. Red Sunset yang ini. Oke, terus sama Emerald. Ini Emerald. Emerald. Emerald rumpun 2. Iya, wow. Rumpun 2. Terus nah kan kagak ada. Sama Red Borju. Red Borju. Nah. Mau nyontek kagak disuntikan. Ini apa Grass Pink? Iya, Grass Pink. Grass Pink. Heeh, 4 itu. Di paket kedua. Lalu paket ketiga boleh paket lagi, Kang? Ketiga ini sama Stardust. Oke. Terus Black Maroon. Oh, ini Black Maroon. Oh, Black Maroon rumpun 2. Nah, terus sama Red Sunset. Red Sunset. Itu apa? Sama Andini. Oh, Andini. Tuh, di paket ketiga. Oke, lanjut di paket keempat. Ini ada Emerald teh. Emerald. Terus sama Red Borju. Borju. Nah. Terus Ayu Nindi teh. Ayu Nindi. Kan kata saya juga apa? Ayu Nindi. Akang yang ono ngiyel. Biarin orang kagak ada. Paket yang ke 1 2 3 5, 4 5 lupa. JJ Jamila Jetpot. Ngatain orang sih. Jadi lupa. Ini Sweet sama Dream. Sweet Dream. Sweet Dream. Terus sama Golden Siam. Golden Siamnya 2. Nah, ini paket 2. Ke-5 ya. 3 pot. Iya, 3 pot. Oke. Okay. Terus ini paket yang ke-6 berarti 6. Ini paketin juga? Dipaketin juga, cuman ini cuma ada 2 nih sama. Oke, okay, ini apa nih? Sunset. Sakuntala. Oh, salah. Sakuntala. Sakuntala. Yang ini sama Kom-Kom Super Pink. Oke, okay. Ini di 100.000 dapat 2 ya. 100.000 dapat 2. Siap. Terus ini ada Harley Quinn rumpun 2. Rumpun 2. Ini satu. Itu satuan teh. Itu okay. Di 100.000. 100.000. Nah, ini sama ini Tricolor. Tricolor isinya 3. Wow.
berapa? Ngontek lagi kan? Di sama teh, di 100.000 juga. Nah, lanjut. Ini wet mayang, rumpun 2. Di 100.000 teh. Cepet lagi. Hmm. Oh, banyak nih, coba-coba nih. Nah, ini. Ini Red Sunset, Red rumpun Sunset 2. Di 80.000 aja deh. 80.000. Nah, lanjut. Ini mau dipaket aja nih teh, 3 nih. Ah, boleh. Ini sama 100.000 Big Apple. Big Grass Apple. Pink, sama Grass Pink-nya rumpun 2. Sama Big Papa, iya. Cepet 3. Iya, cepet 3. Tuh. Ada lagi? Udah, deh. Berarti kita ke sini. Iya. Oke, yuk langsung aja kita ke sono yuk, biar kameramen di sini. Agak. Ada yang jalur yang sini tuh. Maunya gimana? Ke jalur yang sini. Oh, ya udahlah. Oh, maunya ke jalur. Maksudnya soalnya ngambilnya tadinya sebelah jadi ke sononya enggak. Oh, gitu. Oh, ah, baiklah kalau begitu saya menurun saya. Nih. Lah, baru kali ini ya kita diatur. Ember. Ya, itu ember permata ya. Berapa? Ini ember permata harganya di 270 teh. 270.000. Hmm. Besar ya. Tuh, jumbo. Ini cuman ada 2 pohon itu. Oke, ada 2 pohon. Nah, ini ada yang ini satunya agak kecilan ini. Oke, tapi ada di pack daun kering lah ya. Iya. Yeah. Tuh. Ini yang ini berapa? Di 230 teh. 230.000. Hmm. Nah, yang ini ada itu migroi mutasi tapi kan balik lagi atasnya itu daun atasnya udah mulai ya, balik lagi. Dia berbakti berarti. Berapa yang ini? Itu di 30.000 aja teh. 30.000 aja. Enggak jadi harga ini ya gara-gara mutasi balik lagi. Soalnya balik lagi ke asal. Lah emang dia berbakti kok ke jalan yang benar balik lagi. Nih, ini ada yang red eksotik. Berapa nih? Itu harganya 175 teh. Cepet 75. Mm-hmm. Besar nih. Tuh. Akai. Ini ada yang red diamond. Red diamond. Berapa? 285 teh. 285.000 besar dan rimbun. Ini untuk stoknya ada 4. Iya, ada 4. Akai. Betul. Jumbo-jumbo gede-gede. Gede. Kayak gitu kalau aku ngomong ini gitu. Ini ada Kansa. Iya. Kansa. Ada 2 size. Ada 2 size. Boleh. Yang ini harga berapa? Itu di harga 400 teh. 400.000. Mm-hmm. Nah, yang Kang ada pegang. Yang ini di 475 teh. 475. Mm-hmm. Boleh kita samain gini yuk? Iya. Yeah. Nah, samain dong. Nah. Ya, lebih besar ini ukurannya. Ya iyalah. Kan uangnya beda. Terus Sultan ini, Brunei. Iya, ada SB atau Sultan Brunei. Heeh. Berapa? Di 250 teh. 250.000. Mm-hmm. Besar ya? Iya. Yeah. Sip, tuker. Ini ada Susan teh. Susan, udah mutan ya. Wow. Udah cakep banget. Berapa juga ini? Di itu di 48 teh. 480.000. Iya. Gede nih. Daunnya lebar-lebar, ya, selebar badan. Eke. Terus. Ini ada Diana teh. Mana? Hmm. Oh iya, buset depan mata. Diana gede, berapa? Itu harganya di 275 teh. 275.000. Ya. Besar. Nah. Okay. Stoknya ada 2. Cuma ada 2 ya. Terus. Ini ada SO. SO yang Stardust lebih rimbun ya. Ya. Yang lebih besar rimbun juga. Harganya ya, berapa? Itu di 425 teh. 425.000. Iya. Nah, terus ada yang size berapa lagi? Ini ada yang size yang 300 teh. Oke, yang ini 300.000. Ya, 300. Jadi sesuaikan ya budget sama teman-teman nih. Ini 300.000. Oke, lalu ini yang 385 teh ya, agak gedean dikit. Oke, warnanya lebih minor juga ya. Ini 385, 385.000. Iya, Stardust Orange. Sudah bermutasi. Itu nggak keambil ya? Nyampe. Ini yang Emerald teh. Oh, nyampe loh. Emerald. Iya. Gede. Gitu. Wow, 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 wow. Tuh. Berapa nih, Kang? Itu di 150 teh. Cepet 50. Sikat. Aduh. Iya, Arsenal Seri stoknya jumbo-jumbo. Ini ada Sekar Kuning deh. Buset, gede lagi. Gede lagi, bestie. Harganya berapa? Itu di 250 deh. 250.000 nih, lihat. Noh, bukan jingkalan lagi tuh. Ini yang agak kecilnya nih, teh. Ada yang kecil agak kecilnya, cuman berapa? Daunnya ada di pack sedikit. Atasnya. Itu di 180 deh. 180.000. Hmm. Sip, lanjut. Ini ada Pink Beauty. Pink Beauty, roset ya. Yeah. Susunan daunnya rapi, dari daun terkecil sedang hingga besar masih ada. Harganya 185 teh. 185 rebay. Ada 3 pohon deh. Ada 3 pohon. Ah, iya, ada 3 pohon. Sip. Lanjutkan. Ini ada Tamara. Tamara, wih, warnanya bagus banget. Iya. Yeah. Wow.
Tuh, biar Kang Arif bisa nyontek. Harganya berapa? Itu harga di 750 teh. 750.000. Tuh, besar. Ini koleksian nih, teman-teman. Segini nih. Duh. Pakai. Terus. Ini ada LOD. Warnanya menor. Warnanya cakep teh. Harganya berapa? Itu harganya di 200 teh. 200.000 nih warna yang menor begini LOD. Ikinimis ya? Ikinimis dong, karena warnanya sudah bermutasi. Ini yang jumbo. Agak gede lagi teh, harganya di 250. 250.000 gede ya. Bukan yang kecil-kecil nih teman-teman tuh. Tuh. Ini daunnya lebih dari satu telapak tangan aku. Ini yang paling gede lagi. Lebih gede lagi. Berapa yang paling gede? Itu di 300 teh. 300.000. Iya lah. Tuh. Siap. Lanjut. Ini ada tiara, tiara super red teh. Wow. Merah banget. Super banget sih ini. Teman-teman, abis itu ini ada corak-corak putihnya lagi kayak parigataan. Jadi jatuhnya kayak tricolor guys. Wow, ini super red banget. Tiaranya harga berapa? Di 48 teh, 480.000. Lihat. Menornya nggak cuma di depan tuh, belakangnya pun menor jedor tak kendor-kendor. 480.000 super red tiara. Okay. Cuma ada satu aja. Cuma ada satu deh. Memang yang mutasi susah ya. Ini ada red toss. Super lagi merahnya. Waduh, super lagi nih red toss. Harganya berapa? Di itu harganya di 45 teh. 450.000. Sama nih ke belakangnya. Jus tuh. Pakai. Ini ada yang kecilannya teh. Wah, oh, ada. Yang kecilannya. Berapa yang ini? Itu di harga 400 teh. 400.000. Sama-sama menor ya? Sama-sama menor. Hanya size-nya aja yang berbeda. Iya. Okay, next. Ini ada wulandari teh. Ya, saru amat. Saru ya ketemu. Wulandari isi 2. Berapa? Itu harganya di 350 teh. 350.000 isinya 2. Jatuhnya hanya 175.000. Wow. Terus ini yang tunggalnya teh yang satu harganya di 250. 250.000 bulan dari. Dari mana? Dari Jonggol. Kita enggak nyari bapak tapi nyari Kang Umar aja. Kang Umar mana gitu. Ini ada Pink Sunset. Pink Sunset. Harganya berapa? Harganya di 165.000 aja teh. 165. Pink Sunset-nya gede-gede nih. Wow, langsung disuguhkan yang jumbo-jumbo. Keren. Stoknya ada 5. Ada 5. Ini ada Rinjani teh. Iya, saya tahu. biar gak kaku. 1 2 3 4 5 6 OTW 7. Rinjaninya berapa? Itu di harga 500 teh. Aduh, beneran? Beneran. Enggak salah nota nih. Enggak. Ambil. Cuman satu yang ini ya, harga segini. Enggak, ambil. Cuman ada satu deh. Nyari di mana Rinjani Kope? 1 2 3 4 udah kelar. Enggak usah lama-lama. Ini sama ya agak gedean itu. Nah, yang gedean itu berapa? Itu 1,2 deh. 1,2 daunnya banyak. Daunnya hitung banyak. Durasi. Ini kan kelamaan kita ketembak Belanda. Nah, itu ini di Rinjani Jung masih di harga 950 deh. Wow, ini induk ada tunasnya? Iya. 950.000. Iya. Tuh. Besar juga. Ini sama ini dia. Ini beda harganya. Ini yang 800 deh. Tapi ini itu di bawahnya ada caling ya. Wow. Ada tunasnya katanya di bawah. Ada tunasnya. Sip. Terus. Nih, makanya ini yang enggak tunas, ini agak besar cuman harganya agak murah malah. Ini yang lebih besar tapi tidak ada tunasnya. Tidak ada. Jadi harganya berapa? Itu harganya 750 teh. 750.000. Ada 2 ya? Ada 2 ya. Yang 750 ada 2. Sip. Okay. Terus. Ini ada Moonlight. Moonlight isi 2. Isi 2. Wah, petel aja, Kang. Cari kenimisan dulu. Harganya berapa? Itu harganya di 6,5. 650.000. Berarti satunya cuma 325. Ambil. Itu ada 2 pohon. Buruan. Ini asli rumpun. Asli rumpun. Oh, tuh, bonggol. Asli ini rumpun. Kalau udah bawa bonggol kayak kalau kita grouping, kita bilang grouping. Kalau rumpun, ya rumpun. Bagus. Terus. Ini ada tricolor. Tricolor. Nah. Bukan tricolor. Bukan. Tricolor. Berapa nih? Itu di 140 deh. 140.000. Tuh tinggi ya, gede.
Itu ketawain kan? Ini ada yang kecilannya. Ada. Berapa yang gini? Yang itu di 115 aja teh. 115.000. Cepetan cuman berapa? Ya. Oh, stoknya ada 4. Majen lah ya. Terus? Ini ada Progen teh. Ya. Progennya bule. Berapa nih, Kang? Cuman 85.000 aja teh. 85 aja, angkut. Rasa keju ya? Ya, iya benar. Progen rasa keju. Bingung ya? Kenapa coba keju? Warnanya bule. Ya. Biasanya kan orang-orang bule makan keju. Ya. Bisa. Ya. Ini ada. Kalau orang Sunda kita makannya ikan asin ya. Sama asam sambel ya, udah girang banget ya. Itu. Udah paling nampol. Langsung dah pada bikin masakan asin, ikan asin. White Legacy. Di 175 teh. Cepet 75 dah gue ngeblengkan inget ikan asin kayaknya mau sayur asam. 175.000 besar, daunnya lebar-lebar, warnanya putih pekat. Wow. Harga ada berapa stoknya? Stoknya ada 1 2 3 4 5 ada 7. 6. Ada 7 ya. Iya. 7. Terus. Ini ada Red Sunset. Berapa nih? Itu di harga 100.000 aja teh. Cepet aja. Selembar aja tapi gede. Tuh. Ini terus? Ada pin sunsetnya yang ukuran kecilnya. Okay. Tadi kan yang besar. Berapa itu di 125 teh. Cepet 25, cepet jigo. Sip. Terus. Ini ada Ayu Nindi. Ayu Nindi. Rasa apa ini ya? Strawberry. Berapa? Ini di 260 teh, di cuman ada 2 pohon. 60.000. Hanya 2 aja. Ada 2 pohon. Siap. Lanjutkan. Ini ada Komkom Orange. Kok warnanya pink? Katanya orange. Tahu sekarang di sini berubah jadi waktu datang pasti agak orange gitu. Emang dari sononya juga begitu, Komkom Orange warnanya pink, karena bukan karena di sini. Harganya berapa? Nah, kan pink juga kan. Harganya itu 150 teh. 150.000. Emang dari sononya emang begitu, kagak ngerti. Kadang-kadang suka berubah juga nih, kadang ada merah, kadang kayak gini. Iya kan? Iya. Apa jangan-jangan kalau di Thailand warna orang itu kayak begitu ya? Pengaruh pink. Dari obat bisa jadi teh. Hah? Pengaruh obat. Bukan obat-obatan terlarang. Nah, itu Lady Valentine. Lady Valentine berapa nih? Itu di 75.000 aja 75. Teh. 75. Tuh. Lady Valentine. Ambil 2. Cuma ada 1 teh, oh, Lady Valentine. Cuma ada 1. Habis. Ini ada Red Moon. Red Moon. Berapa? Harga di 85 teh. 85.000. Cuma 1? Cuman ada 1 teh. Oke. Okay. Udah? Siap. Berapa? Berapa apa lagi? Ini ada Madam Suroyo. Madam Suroyo. Berapa nih? Yang itu di 140 teh. Cepet 40. Nah. Puas banget ketawain gue ya. Nih. Tingginya seperti ini. ID-nya Madam Suroyo, harganya di 140.000. Ambil sih. Murah banget sih ini. Wow. Ini ada Cochin Red Mela. Emang iya? Iya. Kata siapa? Tuh. Emang namanya begitu? Jangan bingung. Emang iya? Cochin Red Mela. Berapa harganya? Itu di 75 aja teh. 75.000 aja. Nah. Orang dibikin keder. Ini ada Black Maroon. Black Maroon. Harganya berapa? Di 85 aja teh. 85.000. Tuh. Gede. Performnya oke, roset nih, cia muter, maju, enggak beli, sip, ada 2 aja. Cuman ada 2 aja. Terus? Ini ada Emerald Bule. Emerald Bule. Rasa keju lagi. Harganya berapa? Ini di 130 teh. 130.000. Nah. Sip. Lanjut lagi. Ada Sweet Dream. Sweet Dream, mimpi manis di. Di 75.000 aja teh. 75. Cuma 1. Cuman ada 1 teh. Ya, murah banget tuh 75. Sweet Dream. Oke, okay, terus? Ini ada Golden Sweet. Golden Sweet. Berapa? Di 70 teh. 70.000. Sikap. Ini ada 2 pohon nih. Oke. Okay. Kalau 2 pohon, nah diangkat dua-duanya. Kalau 2 berapa tuh? Ya udah dikurangin dah jadi 65 teh. Kalo jadi berapa? Dua-duanya. Satunya 65 kalau diambil dua-duanya. Oh, 10.000. Mayan 10.000. Ini sama lagi ada. Lagi sudah 2. Pink Beauty. Pink Beauty. Berapa yang ini? Itu Pink Beauty 145 teh. Cepet 45.
Okay, terus? Ini ada wet mayang. Wet mayang. Hmm. Berapa wet mayang? Di 125. Cepet 25, cepet jigo. Sama banget kameranya, ya? Ini ada Widuri Black atau Blorok. Widuri Blorok, ya? Widuri Blorok. Atau harganya berapa? Itu di 100 ribu, teh. Cepet aja. Mm-mm. 100 ribuan saja. Terus? Ini ada Legacy Blorok. Legacy Blorok. Harganya berapa, Kang? Di 150, teh. Cepet 50. Oke. Okay. Terus? Ini ada Progen Black. Black. Mesti ketawa sendiri. Lah ngapa? Apa sih Progen Black? Dia baca ininya sih ketawa. Harga apa yang kata keju tadi? Berapa yang ini? Itu di 50 ribu deh. 50 ribu. Nah, gitu ya. Nah kalau ini iya rasa tongkol. Oh rasa kol. Ini ada Cost of Siam. Cost of Siam katanya. Queen of Siam. Oh, Queen of... Harganya berapa? Ini di 140. Cepet 40. Suka kakak ngadep, biarin emang apa sih? Iya sih, orang dia yang jualan. Lagi pakai dipertegas lagi ya. Lalu? Ini ada yang... Ini ya. Nah, Green Pak, Green Cobra. Cobra. Tapi kagak matil ya? Kagak. Oh kagak yang ini mah. Kagak gigit itu mah. Harganya berapa? Di 100 ribu aja teh. Cepet. Tuh. Ada lagi nggak, Kang? Nggak ada, teh. Ini. Yang body shell? Udah, cukup, teh. Udah? Mm-mm, ya, udah. Masih mau lagi ya? Mau buah lagi boleh? Buah. Oke, ya. Kita cus yuk. Kang, kita mau kenalin buah apa nih sama teman-teman? Kalau sekarang kita mau nanya kenalan buah jeruk, teh. Oh, ada jeruk, ada anggur batang. Oke, dari jeruk dulu. Jeruk apa ini? Jeruk macam-macam sih. Ada jeruk purut. Yang ini? Ini jeruk purut. Jeruk purut. Yang buat masak itu, teh. Oh, harganya? Harganya 25 ribu aja, teh. 25? Mm-mm. Gocap 2? Iya. Ini yang gede? Kalau yang gede, ini harga... Ini jeruk nipis tanpa biji, harganya 250, teh. 250 ribu? Mm-mm. Ini udah... Waduh, susu. Ini gila, nanti kan berbuah. Terus? Kalau yang... Itu tuh, yang ada buahnya lagi jeruk tuh. Jeruk nipis. Oh, itu jeruk nipis? Ini nipis lokal, ya. Dibilangnya nipis lokal, itu kayak gini. Harganya berapa, Kang? Yang gini di harga 75.000 ya. 75. Ini udah ada buah sih. Tapi kalau ginian ini paling pakai lalamu kali ya dikirim. Dikirim bisa teh kalau masih ukuran segini, pakai JNT bisa. Oke. Okay. JNT masih bisa. Pakai ekspedisi kali ya. Ekspedisi jangan pakai JNT. Nah, ini apa? Ini yang anggur Brazil teh. Anggur Brazil. Batang, harganya berapa nih, Kang? Ini yang harga yang 100.000 teh. 100.000. Mm-hmm. Ini yang warnanya apa sih kalau udah? Warnanya ungu. Hitam, hitam dia. Yang bulat-bulat gede apa yang agak lonjong? Bulat dia kayak anggur buahnya. Makanya dibilangnya anggur batang. Kayak anggur apa namanya aja anggur. Nah, maksudnya buahnya bulatnya kan anggurnya yang bulat bukan yang lonjong. Oke. Okay. Namanya juga anggur. Ini apa? Ini sama nih. Ini ada ini 4 pohon ini sama. Harganya 100 ribuan. 100 ribuan. Nah, yang ini? Kayak ini yang jenisnya yang preskonya. Ini yang lebih cepat berbuah. Tapi untuk buahnya sendiri sama. Sama. Bulat gitu sama. Yang bulat. Tapi dia berbuahnya lebih cepat. Lebih manis nggak? Sama, kalau dari manis sama. Oh, cuman sama. Dari perbandingannya dari berbuahnya lebih cepat. Oh, ini gitu. Kan kalau dari yang biasa, dari yang segini, mau berbuah aja ini masih kita nunggu 5-4 tahun baru berbuah. Wah. Tapi kalau yang ini, ukuran segini aja udah mulai ada bunga tuh dia. Nah, dari bunga begini berbuahnya berapa lama? Buah paling 2 bulan teh biasanya. Ah, 2 bulan? 2 bulan jadi. Soalnya saya suka lihat tuh ada yang warnanya agak pink, ada yang hitam, dia pertamanya ada yang hijau. Manjang segini, kalau ada ini hijau. Kan, iya. Dia pertamanya hijau, nanti agak ungu, terus hitam. Buahnya hitam gitu. Mantap. Terus kita ke durian. Durian, ini yang paling teh. Oh ini, ya, kalau okay. Ini mah udah di tanah itu mah. Oh ya susah ya but ya. Nah yang ini harganya berapa? Ini ya? Durian bawor, ini harganya 150. Durian? Bawor. Bawor. Mm-mm. Apa itu? Kayak montong sama. Ah berat. Montong. Harganya di 150 ribu. 150 ribu. Ini bisa dikirim? Kalau yang durian sih jarang sih ya, kita jarang kirim. Biasanya banyak datang ke lokasi sih ya. Oke. Okay. Terus ada apa lagi nih di sini? Kalau yang di sini kayaknya paling cuma ada kelapa hibrida, ada pandan wangi, ada... Kisaran harganya? Kisaran harganya, kalau pandan wangi di harga 250,
Kalau yang kelapa gading di harga 50.000. Itu nanti sama nih ditanam di tanah berbuahnya kelapa aja gitu. Sama. Oh. Sama. Cuman dia ukuran berbuahnya lebih cepat. Oh. Biasanya kalau yang tinggi itu bisa 10 tahun, kalau dia paling setengahnya. Waduh. 5 tahun. Iya. Oke. Okay. Aku diajak kemana lagi nih, Kang? Ini paling ini kayak ini ke jambu kristal. Oh, boleh, boleh. Nih. Ini kali ya yang bisa di lebih ya, dikirim ya? Bisa. Yang bulan kemarin aku cabut buahnya. Ini harganya berapa, Kang? Kalau yang itu yang 100.000 teh. Oh, 100.000. Emang ada varian harga? Ada. Ini yang gede ini kan 350. 350 yang ada yang 30.000. Oh, ada bibitnya. Ada bibit okay. Yang kecil. Nanti kita ke situ. Mm-mm. Nah, ini terus yang mau buah plum teh. Plum. Plum. Plum asal Australia ini. Wow. Jauh banget tuh dia main ke sini. Nah. Harganya berapa? Ini harganya di 150 aja. Cepel 50. Heeh. Terus apalagi nih, Kang? Kita muter. Ini iseng-iseng nih nanam stroberi berbuah. Hah, iseng-iseng. Mana buahnya? Ini buah stroberi teh. Ya oh ya ilah ilah kagak bisa dipetik lagi. Nah, kita kan doyan banget petikin di mari ya. Itu mau dijual bawa juga. Bawa aja pohonnya kalau mama. Ya ilah ilah. Ya taruh di rumah. Ini kan memang khusus yang panas bukan yang untuk didingin. Jadi berbuah di panas. Tuh, malah suruh dibawa, kita nanyain harganya berapa, suruh bawa. Nah, terus ada lengkeng. Lengkeng. Nah, tuh teman-teman nih ajaibnya di mari nih ya. Tuh, pohonnya segede segini doang, nyangkut. Nah, sudah ada buahnya, sudah keren ada gak buahnya. Sih? Ya. Ini biasanya kita harus manjat-manjat, ini gak perlu ya. Untuk harganya sendiri berapa nih, Kang? Ini harganya di 75 teh. 75.000 udah bangkut buah? Wah, enak tuh. Tuh. 75-an lengkeng. Itu lengkeng merah noh. Lengkeng merah cuma tinggal satu pohon ya. Berapa? Lengkeng merah di 100.000 teh. 100.000. Oke. Okay. Kalau manis mah sama ya, sama-sama manis. Sama, sama-sama manis. Cuman ini bedanya dari tebalnya aja sih daging. Oh, tebal ya? Sama tipisnya. Ini sama. Ini sama, ini di harga 50.000-an. 50.000. Lengkeng jenis, juga. Sama, lengkeng jenisnya ini ada aroma durian, ada puan rai, ada diamond. Oh. Macam-macam jenisnya. Oh, ada wanginya? Ada wanginya. Nah, terus ini? Ini mah mangga. Ini mah di mangga lokal, mana lagi? Mana lagi coba? Mana lagi? Namanya juga mana lagi? Iya, mana coba? Kagak habis-habis. Harganya berapa? Ini di harga 50.000. 50.000-an. Nah, tapi nanti aku bakal mamerin nih, ada mangga yang gede banget itu, Bang. Bang Kang. 2 bulan lagi teh. Sekarang bunganya penuh. Waduh. Itu udah ada yang buahnya satu. Ayah tinggal satu masih muda sih itu. Itu bisa dipetik berapa bulan lagi? Itu paling sebulanan lagi teh. Buat saya ya. 2 bulan lagi insya Allah kalau gak rontok banyak. Kalau YouTuber yang lain jangan itu. Buat saya ini disuruh nunggu. Hai bestie, maafkan aku. Ini durian yang ini misal? Iya, ini durian, ada durian montong, ada musang king. Berapa yang ini montong? Ini yang montong yang ini yang harga 50.000 teh. 500 kali? 50.000. Oh, ini salah tadinya. Oh, 50.000. Salah tadi yang di sana mungkin diambil ke sini. Nah, kalau yang musang king? Yang musang king itu yang 100.000 teh. 100.000. Heeh, 100.000. Nah, apalagi nih, Kang? Ini di jambu kristal, ini yang harga 50-an teh. Oh, ini jambu kristal yang harga 50.000. Wah, ada. Ini ya? Ya. Sudah mulai berbuah ya? Sudah berbuah teh. Wow. Kalau jamu mah gampang. Tuh, jadi walaupun harganya murah tapi sudah bentar lagi ya panen ya. Sama ini lengkeng. Ha-ha. Ini yang pingpong nih, jenis yang besar-besar buahnya. Yang gede-gede? Yang gede-gede gini buahnya. Enak tuh dagingnya gede ya? Iya. Berapa yang gini? Kalau yang gini di 50.000 aja teh. 50.000 angkut deh. Cepetnya ini cepet berbuah loh. Sudah berbuah. Iya. Ini jamu air madu deli. Ini bisa merah banget nggak, Kang? Kalau ini kan nggak merah, teh, hijau. Ah, emang begini? Hijau dia. Hijau. Oh. Paling pudar warnanya, ini makin gede paling kadang-kadang agak pink sedikit. Tapi gini bisa gede banget? Segede gini lah normalnya. Oh, nah, gitu. Berapa yang ini? Yang ini harga 350, teh. Udah bawa buah tuh, 350.000. Itu sawo tuh. Sawo. Itu sawo Vietnam. Berapa tuh sawo Vietnam? Itu di harga 150.000, teh. Cepet 50 udah angkut sama buahnya tuh, teman-teman. Nah, ada lagi nggak? Ini tadi buah yang mangga gede ini, ya, ada bibitnya?
Ada bibitnya. Mana? Bibitnya tadi di dalam di sini. Oke. Harganya berapa deh? Harganya kalau gitu? Di 50 aja teh. 50.000. Ini sih unggulan di sini ya, karena aku nggak di mana-mana nggak nemu nih Kang. Iya. Kemarin kan buahnya baru habis ya. Sekarang malah kembangnya banyak. Ya, pasti pada bawa segede pala. Apalagi ini apa? Ini alpukat. Ini alpukat. Alpukat itu? Bukan, ini yang aligator. Oh, aligator. Aligator. Sama nggak buahnya kayak yang lebih itu? Lebih besar. Oh, lebih gede? Lebih besar. Ini bisa 1 kilo satu. Wow. Harganya berapa? Yang ini harganya di 150 teh. 150.000. Ini lama nggak sih berbuahnya? Kurang lebih 2-3 tahun lah baru berbuah. 2-3 tahun. Ini sawo parigata kan? Ya, sawo parigata. Buahnya parigata nggak? Enggak. Oh, ini buah aja nih. Pas mau nanya, ada lagi di nomor. Harganya berapa? Harganya di 100.000 aja teh. 100.000 kan kalau pisang kan buahnya parigata. Sama, kalau pisang cuman kan kulitnya aja, kalau dalamnya sama aja. Nah, terus yang ini? Kalau ini mah durian. Itu enggak ada yang itunya. Apukat sudah habis teh. Apukat mikinya enggak ada bibitnya. Bibitnya ada di belakang teh. Oh, ada. Harganya ada. Berapa? Harganya di 50.000. 50.000. Tuh, murah. Ini enak. Aku pernah makan, dagingnya tebel. Hampir kayak mentega ya. Iya. Lembut, pulen. Lembut ya. Nah, boleh ke sini enggak? Kan aku mau nanya tadi pas masuk nih. Ya. Itu tanahnya memang ini mau dijual? Rencananya mau dijual teh, karena kan mau pindah itu teh. Oh, mau pindah ke sana? Iya, Pondok Surya sama Pamulang ada. Wow, ini teman-teman nih kalau barangkali ada yang minat, boleh tuh luas tanahnya di 790 meter persegi. Wow, ini sih tepatnya strategis ya, di pinggir jalan, ya, aksesnya si jalan enak. Jalan utama. Jalan utama menuju Sukamakmur. Oh, bukan menuju surga. Nah, kalau untuk pasaran harganya sendiri boleh di up apa mau di japri aja? Di japri aja harganya. Nanti nego-nego lah ya, kalau untuk tanah kan cocok-cocokan, jodoh-jodohan. Ya, siapa tahu teman-teman ada yang berjodoh di sini. Ya. Boleh deh kita mundur lagi. Ya. Nanti kita lihat ini sketsa si ininya ya. Sketsa si tanahnya. Tanahnya kayak gimana. Ada yang mau sampaikan lagi nggak buat teman-teman di rumah nih? Ada yang mau kita promosi lagi nggak? Udah cukup, PT. Udah? Iya. Yakin? Yakin. Udah yakin. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di rumah? Udah cukup aja. Akhirnya jangan lupa dibeli, jangan lupa di order yang banyak. Kalau teman-teman cari bibit-bibit buah di sini ada banget, harganya murah. Abis itu sudah berbunga-bunga ya, jadi tinggal panen bentar lagi. Oke. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik dan bibit buah. Pastinya ada di mana? Di ASEAN Nursery. Di mana ASEAN Nursery? Di Jonggol. Di Jonggol. Gitu ya. Lina pamit. Negeri Jonggol. Iya benar. Kang Ade juga pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.